Secara default, sistem operasi Windows menggunakan fasilitas Windows Explorer untuk membuka direktori dan melakukan pencarian file. Ketika Anda ingin membuka direktori baru, maka akan muncul tampilan Windows baru seperti ini. Nah, bayangkan jika Anda ingin membuka 10 direktori. Tentu akan bermunculan hingga 10 jendela baru pada tampilan Windows Anda. Hal ini tentu akan merepotkan dan terkesan kurang praktis. Bagaimana jika Windows Explorer dibuat lebih sederhana mengikuti konsep tab browser seperti pada Google Chrome? Untuk melakukan hal ini, tentu Anda membutuhkan sebuah aplikasi khusus yang bernama Clover. Aplikasi ini bisa Anda download secara gratis di situs softpedia.com. Jika Anda sudah mendownloadnya, lakukan proses instalasi dengan mengklik dua kali aplikasi Clover. Kemudian klik install. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka aplikasi ini akan otomatis berjalan, di mana dapat Anda lihat Windows Explorer kini mengikuti konsep yang digunakan pada Google Chrome. Kini Anda akan lebih mudah untuk membuka direktori dan melakukan pencarian file.